Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Saya Bukhari SA, Kepala Bidang Penyelenggara Peribadatan Masjid Istiqlal, mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada untuk bersama-sama menghadiri acara peringatan 1 Muharram 1446 Hijriah yang akan dilaksanakan di Masjid Istiqlal pada Minggu malam atau malam Minggu itu ada acara Qiyamul Lail ya yang akan dipimpin oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. K. Haji Nasaruddin Umar, dan kita akan lanjutkan pada pagi harinya di hari Minggu itu ada Tabligh Akbar yang akan berbicara di situ. Kita mintakan berbicara di antaranya adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, juga Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal, juga Bapak Kiai Haji Manarul Hidayah. Kaum muslimin, mari kita ramaikan acara ini sebagai kebanggaan kita untuk memperingati tahun baru Islam, agar kita sama-sama bisa tingkatkan takwa, iman, dan semangat kita untuk beragama Islam. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penghujung tahun 1445 Hijriah, menjelang kita memasuki tahun baru 1446 Hijriah, Masjid Istiqlal akan melakukan dan menggelar gebiar tahun baru Hijriah 1446 dengan rangkaian acara antara lain yaitu semaan Al-Qur'an 30 juz yaitu dengan bil hifz atau bil ghaib bersama para imam Masjid Istiqlal, para mahasiswa yang ada di PTII dan juga Jamiatul Qurra wal Huffaz. Selain itu ada qiyamul lail dan diakhiri dengan tabligh akbar yang akan diisi oleh Profesor Dr. Mahfud MD dan Kiai Haji Manarul Hidayah. Mari kita semarakkan, mari kita meriahkan malam tahun baru Islam, dan mari kita jadikan sebagai momentum untuk melakukan perbaikan diri ke arah yang lebih baik lagi. Selamat tahun baru Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru Hijriah 1446. Ini adalah momentum yang sangat baik untuk kita bisa melakukan perubahan dan lompatan kebaikan-kebaikan ke depan. Dan saya juga menghimbau kepada jamaah muslimin muslimat di Indonesia, di Jakarta khususnya dan di sekitarnya, untuk menghadiri gebiar tahun baru Hijriah yang diadakan di Istiqlal dan juga di berbagai tempat, yaitu dimulai dari Sabtu pagi hingga seterusnya. Semoga ini juga mengenalkan syiar terkait dengan Hijriah, bagaimana kita berhijrah dari hal-hal yang jelek, dari hal-hal yang lemah, kepada hal yang lebih baik lagi. Semoga ini adalah momentum lebih baik untuk agama kita, masyarakat kita, umat kita, dan negara kita, sehingga tahun baru Hijriah ini adalah sebuah momentum perubahan bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.